Oke guys, jadi seperti itu perbedaan video yang sudah diedit, terlihat lebih jernih dan yang pasti tidak burik kan? Nah langsung saja kita masuk ke tutorialnya, jangan di skip-skip videonya ya agar kalian tidak salah waktu pengeditan nanti. Oke, pertama-tama kalian buka Alight Motion. Jika kalian belum download langsung saja ke Play Store. Terus kalau sudah masuk langsung saja kita buat proyek baru. Tekan tanda tambah yang di tengah ini. Nah, untuk resolusinya di sini yang saya pakai 1080p dan frame rate-nya 25 atau 30 fps aja. Dan untuk latar belakangnya hitam. Terus jangan lupa yang kita pakai itu 9:16. Itu untuk ukuran video di TikTok. Selanjutnya klik buat proyek. Lalu setelah itu kalian klik tanda tambah di pojok kanan bawah terus pilih media. Lalu kalian tinggal cari video atau foto yang ingin kalian buat jadi HD. Setelah itu klik lagi tanda panah di pojok kanan bawah. Terus pilih gambar kotak persegi. Lalu kalian klik titik 3 di pojok kanan atas. Terus pilih yang urutan kelima dari atas. Setelah itu kalian klik yang tanda tambah di bawah ini. Lalu pilih yang gandakan satu layer. Kemudian kalian klik yang bagian kedua. Pilih efek. Tambahkan efek. Lalu kalian ketik saja di pencarian. Salin latar belakang. Lalu klik saja pengaturan standar. Kemudian kalian klik bagian pertama. Pilih color. Lalu pilih yang warna putih. Setelah itu kalian pilih lagi blending. Scroll ke bawah cari kontras. Lalu pilih overlay. Setelah itu kalian klik yang bagian kedua. Pilih blending. Lalu pilih perbedaan. Pilih yang nomor 3. Kemudian kalian kembali saja dan pilih lagi efek. Tambahkan efek. Terus kalian ketik Gaussian Blur. Pilih pengaturan standar. Nah jadinya nanti seperti ini. Lalu kalian klik Gaussian Blur. Setelah itu tinggal kalian atur kekuatannya. Kalau saya di sini biasanya di angka 0,400. Kalau sudah kalian kembali saja. Lalu pilih lagi efek. Tambahkan efek. Terus kalian ketik paparan atau gamma. Pilih pengaturan standar. Lalu setelah itu klik paparan atau gamma. Kemudian kalian sesuaikan saja eksposurnya. Di sini yang saya pakai -0,75. Kalau sudah kalian kembali saja. Nah sudah terlihat kan perbedaannya, selanjutnya tinggal kalian tarik saja sesuai dengan durasi videonya, di sini saya percepat saja. Nah kalau sudah selesai bisa kalian cek ulang, dan kalau sudah, tinggal kalian ekspor saja langsung. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorialnya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Thanks for watching and see you next video.